Oh yeah. Let's go then. You fell in love. Don't walk away. Walk away. I've had enough. Put your hands up, everybody. Hallelujah. Yo man, what's up? Kembali lagi bersama gua di DHO CHANNEL. Selamat datang, gua ucapkan buat lu semua yang baru bergabung ke channel gua ini. Gua harap kalian semua enjoy, aman, and santuy. Tuh. Dan jangan lupa kalian subscribe sebelum menonton ke videonya. Pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video tentang beatbox lagi-lagi nih. Nah, ini ya persembahan daripada si Den, seorang beatboxer musikalitas andalan gua tentunya, yang berasal daripada Kanada, Canadian Pride ini, yang akan membuat wildcardnya untuk ajang beatbox battle United 2022. Wah, yang berjudul Wildcard Beatbox. Gimana ini persembahannya? Pasti dia mempersembahkan wildcardnya dengan musikalitas tentunya, sangat epic lah ini mah, dan sangat mudah untuk kita pelajari tentunya. Dia mengedepankan suara bass dan juga musikalitas tentunya, seorang beatboxer dari Kanada ini. Oke, langsung sajalah kita menonton persembahan daripada si Dan ini. Oke, ini dia Dan, Walk Away, let's go. Yes, I have the time travel syndrome. Ha, ini dia Dan. Oke. BBU welcome. Oke. Oh, dia seperti King Inerta ya. Konsepnya di outdoor. Oh yeah. Let's go Dan. Oh. You fell in love, then walked away, walked away. I've had enough. You fell in love, I saw your face, another face. Take it slow. Oh, oh yeah. Tidak mengecewakan ini performa daripada si Dan ini. You fell in love, don't walk away, don't walk away. Call you on it, close attention. You convince me we were in love. Calling on you, couldn't. Oh, suara bass itu. Okay, let's go then. Okay, put your hands up. Okay. Oh yeah. Oh. Take it back. Oh, suara bass itu creepy banget. You fell in love, walked away, oh walked away. I've had enough. Oh, ish, damn.
Ha, itu dia seorang beatboxer musikalitas andalan gua ini men. Ha, bagi kalian yang mengidolakan si Dan ini untuk belajar ya teknik daripada si Dan ini untuk membuat beat, ya coveran beatnya ini mantap banget ini. Wah ini, oh musikalitas yang sangat sangat ciamik ini men, tidak mengecewakan ya. Kita reaksikan si Dan ini dan kita pelajari tentu teknik daripada si Dan ini tentunya. Oke, gua penasaran lagi nih men, gua belum puas gitu ya, pengen nonton lagi gitu loh persembahan daripada si Dan ini, dan kita akan mengulik lebih jauh performa daripada si Dan ini. Oke, kita ulangi lagi sekali ya videonya dan kita amati tentunya bareng-bareng. Wah ini keren banget. Oke, ini dia Dan, walk away, let's go. Ya, let's go, Dan. Oke. Nah, sebentar. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video gua sebelumnya, yaitu mereaksikan persembahan Wildcard daripada si King Inertia, dia satu konsep lah seperti si Dan ini, yaitu di outdoor ya, dengan suasana winter. Wah, musim dinginnya ini men. Wah, musim saljunya keren banget ini men. Wah, pengen gua ini men. Pengen ya main salju gitu. Buset lah. Oke, kita akan menonton ya. Wah, kita akan saksikan ini persembahan daripada si Dan ini, dan kita akan pelajari teknik yang dia gunakan untuk wildcard-nya di ajang kali ini. Oke, let's go. Ini dia Dan. Ini dia Dan. Oke, let's go Dan. Suara bass itu tidak mengecewakan ya. Okay, let's go then. Okay, stop. Put your hands up, everybody. Dan, hoho. Oh mantap. Ya itu dia persembahan daripada si Dan untuk wildcardnya di ajang Beatbox Battle United 2022 yang berjudul Wildcard Way. Wah, untung gua cowok ya. Kalau gua cewek ini, wah pasti meleleh lah. Wah, buset ini mah. Suaranya bagus. Teknik yang digunakan tidak ada miss gitu ya. Dan juga gimana ya, suara bass itu wah
dia aja lah buat gua kagum ini, suara bass dan juga suara color vokalnya ya. Wah, keren banget ini. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share ya. Dan jangan lupa kalian subscribe setelah menonton video ini tentunya. Nama gue Rido, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam, Mamen. Good night.